viral di media sosial. Sebuah rekaman video memperlihatkan seorang wanita yang tengah mengendarai motor tiba-tiba diberhentikan petugas Satpol PP saat ada razia masker di bawah jembatan layang Roxy Jakarta Pusat pada Selasa 22 Februari 2022. Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram @warungjurnalis pada Rabu 23 Februari 2022, wanita yang diberhentikan tersebut tampak panik dan justru menerobos antrian hingga akhirnya menabrak meja petugas yang tengah berjaga. Wanita itu sebenarnya telah menggunakan masker, hanya saja petugas beralasan jika masker yang dipakai tidak dalam posisi yang benar. Akhirnya, wanita tersebut diberikan wejangan oleh petugas Satpol PP tentang penggunaan masker yang benar. Tadi turun nih, jangan dinaikin dulu. Kan kasihan ini tabrak ibu ya. Udah turun dulu, turun dulu. Lama ya. Ntar kita sedikit apa sih? Ini lebih cepat dari buru-buru ibunya karena ya. Jangan lupa ya, follow, like, subscribe, dan share akun sosial media Pikiran Rakyat Media Network.